Inilah yang dilakukan oleh seniman kenamaan asal Kolombia, Buster Dilla. Demi bangkitkan kesadaran akan kekerasan yang terjadi, dia membuat lukisan mural di tempat-tempat umum. Hal yang sama juga dilakukan oleh seniman mural asal Italia, Blue. Manifiesto MX es un proyecto que surge a partir del la inquietud que tenemos por todo lo que ha sucedido recientemente en nuestro país, que no es recientemente, son cosas que vienen sucediendo siempre, pero bueno, los hechos sucedidos en Ayotzinapa el año pasado despertaron mucha inquietud entre la gente, sobre todo los jóvenes. Seniman mural dari berbagai negara seperti Meksiko, Argentina, dan Amerika ini mulai melukis mural ini sejak bulan Februari. Karya mural dengan besar 6 meter hingga 25 meter dilukis di berbagai gedung di ibu kota agar menarik perhatian warga. Dengan ini, diharapkan kesadaran warga akan apa yang terjadi di negaranya akan meningkat.